Oh, kamu berjemur cuman merah abis itu putih lagi. Putih lagi. Jadi kayak sekarang juga di matahari apa paling merah, kelihatan merah. Kayak merah, abis itu besok udah putih lagi. Kau mau agak hitam gitu enggak? Kerja di bengkel. Itu kena oli. Cowok ini Indonesia. Asia. Jangan lihat aku, enggak usah. Aku udah punya istri, aku tuh udah punya istri, udah punya anak. Mending fokus ke aku. Hah? Masnya. Kan kalian udah tahu. Masnya. Kamu belum ya? Entah teman sekolah, pernah temenan, guru mungkin, guru, pernah? Atau pernah pacaran dengan orang Batak. Ya nggak usah ya kalau ke situ. Oh pernah? Berarti ada. Oh berarti ada. Gua nyesel ya, ini gua, lu berdua. Cita-cita-cituan lah ya. Iya, aku lebih kayak gitu. Oh, cemilannya berarti lebih ke asin, bukan yang manis-manisan? Enggak. Coklat-coklat. Aku lebih suka yang gurih asin gitu. Oh, gurih asin. Daripada yang manis-manis. Yang manis-manis nyakitin ya? Ade abang tahu, abang awak tahu, abang ade sekeluarga. Ade abang tahu, abang awak tahu, abang ade sekeluarga. Apa lah ini? Udah berapa puasa mau tinggal? Loh, baru hari keberapa? Aku dari SD full aku puasa, alhamdulillah. Lu enggak pernah sekalipun? Enggak pernah aku. Sekalipun puasa enggak pernah. Enggak pernah modal. Kau udah berapa kali buka puasa? Pas kuliah lah aku banyak puasa. Itu pun bukan di bulan Ramadan ya. Karena kau miskin aja ya. Ketua? Enggak belajar-belajar puasa? Kalau untuk itu, jawabannya harus kita telaah lebih. Dalam lagi panjang nih mengenai puasa seseorang begitu dilihat dari niatnya dilihat dari agamanya. Puasa yang Islam dan Kristen berbeda. Berbeda. Kristen tuh ada puasanya nggak? Ada. Kristen Katolik ada juga puasa apa puasanya. Jatuhnya namanya puasa apa? Kalau Katolik namanya puasa dan berpantang. Jadi tapi ringan. Berapa lama? 40 hari. Oh, 40 hari. Tapi ringan, cuman aturannya cuman makan sekali kenyang selama 1 hari, selama 24 jam. Bukan, makannya tetap normal, tapi yang boleh kenyang cuman sekali gitu. Katolik yang boleh kenyang cuma sekali. Misalkan pantang daging ya, tidak makan daging. Ya, tidak makan daging. Nah, itu pantangannya tergantung apa nih? Apa yang kecanduan buatmu? Oh, ngerokok misalnya. Ya, kau jangan ngerokok. Oh, gitu. Gitu. Gampang, lebih ringan. It's okay. Iya, iya, iya. It's okay. Iya, lebih menantang buat apa? Puasa kalian lebih menarik. Iya sih. Iya, 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 iya. Iya, karena mulutmu ya memang kan. Kalau yang ini kan istilahnya easy gitu. Easy ya. Kalau Kristen kan ada yang berat juga. Yang Advent tuh ada berat banget. Oh iya, ada. Yang kayak mereka juga ada. Iya. Yang enggak makan gitu ada juga. Ada. Tapi apa nunggu apa, Ben? Hah? Kalau kami kan nunggu azan. Nunggu azan. Ini nunggu lonceng. Nunggu lapar kayaknya. Jangan pakai kayaknya lah. Asal lapar makan. Iya. Nunggu bintang jatuh. Nunggu bintang jatuh. Hari kiamat. Bintang jatuh hari kiamat. Gak ada yang tau lagi itu ya? Gak ada. Wali ya? Astagfirullahaladzim. Wali. Jadi siapa? Aduh, itu The Mercies. Lagu lama itu. The Mercies sama Batak juga. Udah nyanyi. Iya, Batak. The Mercies itu Batak. Oh iya, The Mercies Batak. Emang iya. Udah nyanyi. Kalau kita denger tak? The Mercies sama The BMW. Apa iya? The Mercies sama The BMW. Aku udah gini, Riz. Aku tahu. Cuman kau biarkan aja. Rupanya di sana memberikan kata sambutan. Iya. Sambil menunggu bintang jatuh dari The Mercies, kita nyanyikan lagu tentang bintang-bintang juga. Boleh. Ih, bagus sekali bridging. Gila. Apa tuh lagu tentang bintang? Apa ya lagu-lagu yang tentang bintang gak ada copyright? Tinggal-tinggal little time. Tinggal-tinggal little time. Ini kayak lagu kita gendong anak kalau mau tidur kayaknya. Betul. Oh itu, aku lagu Melayu. Lagu Melayu, kayak mana coba nyanyi? Ya misalnya kayak, Zapi, karena tidurlah tidur, anakku sayang. Malah bangun katanya dia. Bangun se... Aceh Melayu enggak? Ya enggak. Enggak ada Melayunya Aceh. Lu kan aja. Enggak ada, enggak ada. Jangan Melayunya ada. Jangan dibetul-betulkan, enggak ada.
Nyanyi. Ada. Kasih musik. Hah? Hah? Itu gendang. Nah, bagus. Hey, everybody, come on. This tonight. Yeah, be a little different. Sing a song. Twinkle, twinkle, little star. Yeah, twinkle, twinkle. How I wonder what you are. Everybody singing. Up above the world so high. Yeah, yeah. Like a diamond in the sky. Praise the Lord. Twinkle, twinkle, little star. Baby, baby, don't sleep. How I wonder what you are. Come on, come on. Yeah, everybody singing. Right here. When the blazing sun is gone, this is my clothes. When nothing signs us on, I'm the table. Then you show your little light. Open your eyes. Twinkle, twinkle, all the stars. Open your mind. Twinkle, twinkle, little star. Yeah, twinkle, twinkle. Tadi udah aku bilang, pas ini pecah Ben, pecah Ben. Ini gelas udah tinggal satu loh. Udah nggak ada brand, gelasnya pecah. Ya Allah. Tadi latihan dia, oh ini berangkat lengkap pas nyanyi betul pas cuma, yo come on. Yo Fidi, come on, kau Jeff loh. Hah? Open your eyes, buka matamu. JG right here. Yeah. Gitu. Fidi, come on. Kok Fidi kemon? Fidi baik loh. Betul, Dilan. Betul, Fidi baik. Baik. Bukan Fidi kemon. Fidi baik. Fidi Aldiano. Ada. Hello. Hi. Hi. Is this Villa Aga lain? Yes. Yeah. Of course. Miss, of course. Right? Miss, maaf. Ini kok tumen-tumennya ada bule. Biasa-biasa kan? Okay, ada. Please, come inside. Yeah, you can sit. Where? You sit like right here. You sit like this. Dog. Coba bahasa Inggris kan lancar. Coba. I know you. You have the answer. You look familiar. Yes, because you also look familiar. Yeah. We together to pop rock and roll. Berarti. Gila. Both of them look familiar. Yeah. He is look dangerous ya. I know this. This is a brownies sporty. Apa tuh? Amanda rugby. Tapi gua brownies. Brownies sporty. Main rugby. Main rugby. Ya boleh lah. Amanda rugby. Amanda rugby. Thank you ya udah diundang. Kami dong yang thank you. Emang, aslinya iya. Kan Bandung. Brownies Bandung kan? Iya. Oh, aku baru tahu, kira Amanda itu Medan. Brownies Amanda itu. Bandung. Amanda tapi suka roti Amanda. Bukan roti. Brownies sama roti itu beda. Brownies itu brownies, roti itu bakery. Bakery tokonya dong. Bread. Amanda Regi akhirnya datang ke sini. Jadi kalau di belakang melihat sama Jegel satu program. Sama masnya juga. Sama aku juga. Sama-sama apa rock and roll. Iya. Sama dia anak sekolah. Tapi sama-sama dibungkus. Bapak rock and roll juga. Iya. Oh, dibungkus. Oh, makanya 1, 2, 3 bisa syuting ya. Amanda, we are playing games together. Okay, sure. You know why? Because you're my brother. Yeah. And you're also my brother. Woi. Yeah. Aku malu kalau dia udah bahasa Inggris. Udah bahasa. Why?
Why? Yeah. You Melayu people, Tuan. Oh my God. Oh my God. Excuse me. Yeah. Main game ya? Yeah. Eh, game apa? Ada game. Please explain the game in English. Nanti kita upload level. Susah kali jelaskan. You have to speak in English. Okay. And then? Because his father was English teacher. So I had my father. No, I had the lesson. Yeah. Oh, sama bapaknya enggak? Enggak. Pelajarannya ya? Pelajarannya. Sudah makin berubah nih. We play 3-2-1. Hah? Udah bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Nama gamenya 10-1. Oke. Okay. Oh, nanti aku akan berhitung dengan cepat 10-1. Kita semua angkat jari angka 10-1 terserah yang paling kecil yang menang. Tapi ada syarat tambahan. Tidak boleh angka 1 dan tidak boleh ada yang sama di antara kita. Kalau ada yang sama gugur, kalau ada yang pakai angka 1 gugur. Oke. Okay. Ngerti? Kalau ya, nanti yang menang akan disalin. Nanti kan ini gugur, kalau udah kalah gugur. Gugur. Tinggal satu orang yang menang, nanti 4 akan salaman. Salam, cium tangan. Contoh, kita coba sekali ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 2. Gugur aku. Aku gugur. Gugur. Oh ya, aku 7 kok. Dia menang. Karena dia 2. Yang belum. Yang paling besar angkanya. Apa sih nanyanya kalau menang yang kalah yang mana? Yang kalah yang besar. Apa sih? Mabuk ya? Yang paling kecil kan mana? Yang kecil-kecil. Nah, sampai ada yang menang 3 kali. Oke. Okay. Kecil-kecilan. Okay. Tiap ronde itu kecil-kecilan. Oh, okay. Siapa yang angkanya paling kecil? Iya, tapi enggak boleh satu. Enggak boleh satu dan enggak boleh ada yang sama. Kalau ada yang sama tetap gagal ya. Tadi Amanda 2, aku 4. Kalau kita sama-sama 2, dua-dua salah. Dua-dua jadi enggak ada yang menang. Okay, kalau misalnya Manda 1, aku 1, kita sama-sama jalan bersama. Yaudah yuk, okay. Aku udah ngerti. 1 gak boleh. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sampai gugur. Kita gugur. Oke, gugur. Ini ada yang hitung nggak? Ada aman, saya satu ya. 3, 2, 1. Kita mati. Amanda menang, 1 Amanda. 1. Belum. Aku otomatis kemana? Sejauh ada tangan atau tangan? Jangan marah. Ini. Sejauh ini kita yang marah. Salim jadi ya. Abis makan daging. Kita bisa lihat tangan ini. Gugur terus kita. Satu. Boris satu. Satu. Ya. 3, 2, 1. 2. 4. Oh, sangat 2. Sangat 2. Oke. 2 dia. 5 kali menang ya. Ya. 3, 2, 1. 4. 4 mati. Pas dia 1. 1. Oh, aku gak pernah menang ya. 1. Beda 0. 2, 1. Dua. Wis Amanda 2. Amanda 2. Berarti yang 2 siapa aja? Aku 2-2. Amanda 2-2 1-1-0. Iya. 3-2-1. Weh, aku dia. Bene. Wah, 1-1-1-2-2. 3-2-1. 3-3-5-5. Wis dia 2. Jadi siapa aja? 2-2-2-1-1. Oh ya, 1-1. Oke. Berapa lagi? Satu lagi ya? 3, 2, 1. 2, 2, 3, 3. Saya sendiri ya. Saya sendiri. 3, 3. 2, 2 semua. 2, 1. Ini satu. Kita lihat siapa yang akan disalin ya. Oke. 3, 2, 1. Dia menang. Dua semua ini. Oke. 3, 2.
aja hari ini. Kok bisa di mana sih? Aduh. Dulu pernah main gitu-gitu enggak? Yang enggak pernah. Emang kecil di mana? Enggak, main game banyak, kartu main. Kartu, pakai duit. Maksudnya hobimu jangan, enggak semua hobimu. Biasanya modal berapa? Mau main. Waktu kecil mainnya main apa? Main apa? Main petak umpet main, apa? Loh, mau kita main kasihan tapi yang lain ngikutin gitu. Kok kecil di mana, Manda? Hah? Kecil di sini. Oh, kecil di Indonesia. Lahir di Jakarta udah. Lahir di Jakarta. Lahir aku di Jakarta. Papa orang Inggris. Ibu Jogja. Oh, made in England. Iya, lebih mahal itu kan? Hah? Karena biasanya kalau Dokmar atau Preferi kalau made in England. Amanda berarti setir kiri ya? Ah, enggak, aku masih setir kanan. Eropa. Setir kiri. Oh, lahir di Jakarta mana? Iya, aku lahir di Jakarta. SD, SMP, SMA? Di sini. Hah? Kuliah aja aku di luar. Oh, kuliah di Universitas Negeri Inggris katanya, UNI. Enggak dong. Lebih ke Padang ya? Atau UNMI, Universitas Negeri Muhammadiyah Inggris. Enggak juga. Kuliah di mana, Inggris? Aku di Singapura. Oh, di Singapura. Iya. Oh. Ambil jurusan? Manajemen. 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 Lah, Manda, kalau kok kecil-kecil nih, main-main kayak pakai jelata kayak kami tadi. Kawan-kawanmu kayak gini-gini juga enggak tahu kok sekolah internasional gitu-gitu. Aku iya, waktu di sini sekolah internasional sih. SD? Hah? Dari SD? Enggak, dari high school. SMA. Oh, dari high school, dari SMA. SD iya, emang di mana? SD aku di Al-Azhar. Sama Gilbas. Enggak dong. Al-Azhar mana, Jakarta? Kemang. Iya, Kemang. Sama Gilbas. Kemang. Iya, Kemang. Angkatan berapa? Aku kan lahir 92. Beda 2 tahun sama Gilbas. Oh iya berarti. Aku 92. Oh, iya. Sempat ketemu berarti sama Gilbas. Tahu Gilang Bas sekarang? Ada dulu ada stand up comedian pakai mobil TAF. Enggak tahu. Beda yang panjang. Beda memang Gilbas kelas 3 dia kelas 1. Enggak, iya. Dia 92, Gilbas itu 89. Enggak, karena aku lompat kelas. Jadi aku kecepetan. Oh gitu, ketemu harusnya. Itu kan lompat kelas, akselerasi atau bolos? Itu lompat pagar. Tahun, aku kecepatan 1 tahun. Oh, harusnya masuk 6:30, kok masuk 6:30? Udah, next question. Capek gue. Berarti umur 6 tahun masuk SD? Enggak, udah lupa. Sumpah. Udah lupa ya. Oh, berarti SD Al-Azhar? Al-Azhar, SMP Al-Azhar. Masih di Al-Azhar, abis itu aku pindah ke ACS. Gak ketemu berarti. Singapore International School. International School, tapi di sini. Oh, di sini tapi. Di sini. Bener kan ACS itu Singapore International School itu maksudnya kan? Anglo-Chinese School ya. Hah? Anglo-Chinese. Apa itu? Ya nama sekolah gitu, dia. Sekolahnya. Jajan gue SD berapa? Udahlah, lu gue mau naik, gue mau nanya gue sendiri. Pakai rupiah apa US dollar? Dia euro lah. Mengawali karir jadi bintang iklan. Jadi gini. Oh ya, mengawali karir aku. Papa sama mama itu ketemunya gimana di kelas bahasa Inggris? Enggak, mama. Kok bikin bapaknya suara native speaker gini ya? Gini aja bilangnya dua. Number one. Terus mamanya nih, suaranya ganteng kali ini, siapa nih gitu? Iya. Ketemu di mana? Mama sama papa? Mama papaku pas kerja kali ya. Oh. Pas kerja. Ketemunya di Inggris. Enggak, di Jakarta. Oh, di Jakarta. Papa aku kan udah lama banget di Jakarta, emang kerjanya di Jakarta. Oh, kerjanya emang di Jakarta. Gitu. Manda, gitu. Kehidupan masa kecilmu tuh main-main juga enggak? Maksudnya kayak main panas enggak? Kayaknya bening kali. Nih ya, aku pengen banget kulitnya gelap, pengen tan, kan biasa ya separuh bule pengen tan kan. Jadi aku tuh sampai beli tanning lotion, sampai kalau dipanas-panas gitu tetap aja nggak ngaruh, merah abis itu besoknya putih lagi. Oh, kamu berjemur cuman merah abis itu putih lagi? Putih lagi, jadi kayak sekarang juga di matahari apa paling merah, kelihatan merah. Kayak merah, abis itu besok udah putih lagi. Kamu mau agak hitam gitu gak? Kerja di bengkel? Itu kena oli! Kerja di bengkel rata-rata! Ya, tapi itu jatuhnya kotor, bukan? Tapi aku males juga lah ada Manda, kukunya hitam-hitam. lagi syuting Papa Rockero ngambil, aduh hitam kali kukunya. Alah. Cuci tangan pakai sunlight, hitam.
tangan gitu. Aduh yang belum cuci tangan gitu. Jadi kamu pernah coba tapi enggak bisa hitam? Enggak bisa, aku merah, besoknya putih lagi. Jadi ya udah emang genetiknya putih. Iya kayaknya. Kan ada ya kulit-kulit yang enggak bisa tan ya. Iya. Pigmennya memang udah begitu. Iya. Berarti kok kalau misalnya semasa kecil nih permainan yang menurut kau paling bronx deh yang kau lakukan. Lain kali kalau aku main kesini nggak usah disiapin deh. Dia suka-suka dia nanyanya. Permainan apa? Permainan waktu kecil paling bronx deh. Misalnya mandi sungai misalnya. Atau ngejar layang. Kan kita nggak tahu. Aku pernah main layangan. Main layangan. Di rumah apa di lapangan? Kenapa sih muka kamu? Bukan kalau... main layangan ini takutnya kok beda persepsi nih. Iya, kalau aku ngomong kamu iya aja gitu. Main layangan yang gini tuh pakai benang. Iya, aku pernah main layangan. Di rumah apa di lapangan? Di rumah. Kenapa? Pendek dong layangannya cuma gini-gini. Oh, bisa main layangan di rumah. Iya. Maksudnya kan tinggal enggak tahu deh gimana ya. Oh, nanti layangan udah naik tinggal dipegang aja benangnya. Iya. Berarti enggak tahu proses naikinnya kan? Enggak. Kok pernah ini enggak? Makan daging ada nyangkut pakai tangan gini. Itu jatuhnya jorok. Tapi pernah enggak? Itu jorok. Itu soalnya itu ciri khas ninja ya. Gini, jatuhnya jorok. Gini sambil ngobrol. Apa kan nih? Gitu. Enggak pernah ya? Gua males banget jawab lo gitu. Iya. Amanda lo. Amanda mau minum apa? Surf dong, drink. Minum apa? Yang enggak biasa. Apa? Kamu nawarinnya apa? Bebas pilih aja. Bebas. Iya, aku bakal sediain. Oh. Ada tea, okay. Tiwik, soft soda. Iced tea. Ah, nanti kalau itu pesan dulu. English breakfast tea. English breakfast tea. Yeah. Ada. Di sini lengkap semua. Serius, Mas? Iya. Agak curiga sih. Lah, tapi Man, berarti nih kalau kecilmu begitu enggak sengaja apa gimana sih ke dunia entertainment? Awalnya tuh iya nggak sengaja sebenarnya karena sengajanya tuh kau nggak sengaja apa nggak sengaja apa nggak sengaja waktu itu aku pulang sekolah masih pakai seragam kan ini okay. SMA SMP. SMP SMP iya aku breakfast tea. Makasih ya Oki. Sama-sama Amanda. This is Indonesian cup. Indonesian glass. For the tea ya, buat breakfast tea ya. For the tea, nih. Terus? Iya, terus. Kelas SMP pulang sekolah. SMP pulang sekolah, terus pergi kayaknya kan sama mamah gitu, kemana? Terus ada yang nawarin casting iklan nih. Iklan soft drink. Oke. Okay. Soft drink ini gede lah ya, soft drink. Iya. Soft drink gede di. Pokoknya yeah. Brand gede lah. Yeah. Terus aku iseng lah ikutan gitu. Terus aku ikutan. tiba-tiba diterima. Diterima. Terus ternyata iklannya itu lanjut sampai 6 kali. Berarti 6 kali syuting TVC. Enggak. Iya, 6 kali syuting iklan, ya, tapi itu? Untuk brand itu SMP. Gitu. SMP. Tapi berlangsung iklannya. Jadi aku syuting berlanjut iklannya. Berlanjut sampai 6 kali, tapi sampai aku SMA. Sampai aku SMA kelas 1 kalau gitu. Kalau 6 kali berarti selama SMP dari kelas berapa tuh? Ingat gak? Enggak ingat. Pokoknya aku SMP. Terus abis itu terakhir banget syuting iklan itu tuh dipanggil lagi SMA. Nah iya. Terus berkelanjutan terus ya tiap tahunnya kau lagi gitu ya? Berkelanjutan abis itu pertama kali syuting tuh stripping sitkom. Sitkom apa? Sama Babe. Kejar Tayang. Oh, bukan sama Babi. Bukan. Waktu itu Kejar Tayang tuh Trans TV. Ini sebelum aku berangkat kuliah. Oh, sebelum berapa sih SMA berarti? Atau setelah selesai SMA? Setelah selesai SMA. Sebelum kuliah. Aku stripping sitkom dulu. Tapi setelah yang ikut TVC yang minuman itu, iya. Itu rajin TVC lain nggak? Atau cuma itu doang? Cuma itu. Iya. Dapatnya itu. Nah, berlanjut ke TV gitu. Nah, abis itu aku pergi kuliah, balik lagi ya ditawarinnya sitkom lagi. Sitkom, aku tuh lagi. Pertama tahu Amanda, dia ada itu sitkom apa sketsaan sih yang sama Babe? Sitkom ya? Sitkom, iya sama Babe. Itu lalu? Bukan. Yang tentang ojek itu bukan? Bukan, yang Transmart. Ya? The Transmart. Iya. Oh. Itu kan Amanda sama iya. Babe. Oh yang kayak kalau di luar negeri itu apa ya? Yang dia syutingnya di... Di supermarket. Di supermarket, iya. Itu. Atau Amanda.
ke situ. Nyaman tapi main di komedi gitu. Maksudnya tadinya kan dari TV sih ke komedi. Nyaman sih. Apa emang sehari-hari menurutmu juga kau kocak online? Nangkap online. Nangkap online. Aku mungkin aku seneng sih ada di lingkungan komedi karena kan ketawa-tawa terus dan kebetulan aku selalu deket sama lawan-lawan main aku sama kru terus aku selalu deket gitu. Jadi nyaman di lokasi gitu. Bukan kau yang kan kadang-kadang ya maksudnya ada orang yang apa udah masuk artis tahu ini tuh kayak oh aku harus milih-milih nih nggak mesti sembarangan jaga jarak kadang-kadang kan cewek cakep untuk komedi kan agak susah ya maksudnya dia nggak mau lah aku komedi nanti imageku komedi jadinya nggak bisa jadi pelawak gitu-gitu ada kepikiran gitu-gitu nggak man? Enggak sih justru aku paling happy di komedi. Makanya semua programku tuh komedi-komedi semuanya ya? Kebanyakan, emang ditawarinnya kebanyakan komedi. Mungkin ada sih yang gak komedi juga. Pernah main yang sinetron gitu yang gak komedi? Belum ya? Sinetron pernah, tapi itu pun sinetronnya ada komedi-komedinya gitu. Atau film, thriller juga pernah. Atau yang religi juga pernah, film religi yang percintaan gitu. Religi kok puasa kan berarti nih? Puasa. Oh, gimana puasanya lancar? Kan oh iya bingung juga jawabnya. Walaupun ini tayangnya puasa ya. Tayangnya puasa mantap. Oh jadi aku harus pura-pura puasa. Betul. Pura-pura ini suasananya habis buka puasa deh. Oh iya. Waduh ini sisa buka puasa tadi nih. Aku ketemu Amanda ini waktu sinetronnya Lolo. Sinetron apa? Alhamdulillah di Cibubur. Dari 2 jam. Seolah-olah di sinetron di Cibubur cuma 2 jam. Itu waktu sama adiknya Uus, sama Gipina. Oh. Bener, ada. Jangan lupa nih. Aku juga lupa tuh judulnya apa. Sinetron. Iya, sinetron itu. Ini ada tiga, Kampung Mandiri. Bukan, ini di kota wisata. Oh. Di kota wisata. Berarti itu. Oh iya, tahu. Itulah. Cinta yang ada Ricky Balwell. Ricky Harun. Oh iya tahu iya, ada Givina. Givina. Iya, benar-benar. Tahu pertama kali kalau Givina itu adiknya Uus. Iya. Bareng dia bintang tamunya. Saya kan waktu itu menemani Lolo ya. Makanya saya hafal kan artis-artis yang perform di situ. Tapi Amanda ada perasaan ini enggak terjebak karakter jadinya karena sering komedi. Terus jadinya tiap datang tawaran komedi terus padahal sebenarnya berharap pengennya yang dapat yang peran serius. Yeah. Iya sih. Sebenarnya mungkin di sela-sela komedi ada juga apa peran serius, tapi mungkin enggak sebanyak komedi ya. Tapi mungkin karena aku sekarang lagi banyak di komedi jadi ditawarinnya kebanyakan di komedi gitu. Komedi terus. Iya. Emangnya papa mama siapa yang kocak? Enggak ada, biasa aja. Biasa serius, dua-duanya orang serius. Biasa aja sih, Tapi Manda kan kau di sekolah Singapura apa jurusan kemarin? Manajemen. Nah orang tua tuh abis kau sekolah gitu, baliknya ada harapan nggak kok anaknya nggak usah di entertainment lah gitu atau pengen kerja kantoran lah apalah gitu? Mungkin ya tadinya pengennya mungkin mikirnya bakal kerja kantoran, cuman papa mama aku tuh nggak pernah yang apa ya nggak pernah yang mengharuskan aku. Memilih sesuai pilihan mereka? Iya, nggak pernah. Mereka orang bebasin aja. Bebas. Yang penting yang aku kerjain tuh positif dan baik gitu. Open-minded ya, kayak orang tua luar negeri gitu. Iya. Emang kayak bapakmu. Loh, bapakku juga dari Kuala Simpang bapakku. Bapakku kunci Inggris. Nah, Amanda, kan bapaknya tadi dari Inggris. Kapan terakhir pulang ke Inggris? Udah lama sih. Aku udah lama. Karena kemarin-kemarin aku nggak kesana. Covid ya, karena Covid. Karena sempat pergi liburan ke Europe juga, tapi nggak ke Inggris. Kalau boleh tahu apa tuh Inggrisnya Inggris sebelah mana sih? Simpang Limun bukan? Simpang Limun Medan. Simpang Limun Medan mas. Kalau mau jalan Simpang Limun, Simpang Liverpool. Simpang Limun jelas sekali batangnya. Iya. Kampung Birmingham gitu. Apa tuh? Perendam. Enggak, baju. Kukira tikus jatuh. Enggak. Bunyilah dia cik gitu kalau jatuh. Di mana aslinya, Bapak? Ada kota kecil gitu, jauh sih dari London. Oh, tapi kota terdekatnya London? Enggak, dari London itu... Sussex. Dia lupa nih kayaknya nih. Enggak, pokoknya nama kotanya tuh Southwold. Southwold. Iya, itu jauh, agak jauh dari London sih. Okay. Karena dekat laut. Dekat laut gitu. Prio. Ya Prio kan dekat laut. Pelabuhan Piggy Blinder. Pelabuhan Piggy Blinder. Makanya jauh. Kakek nenek di sana?
udah enggak ada. Wah, di sana enggak kayak opung boru siapa gitu enggak jadi. Wah, itu lebih ke anak-anak senopati jam 3 ya. Wah. Tapi berarti dari tadi tapi Bapak keluarga stay di sana lah ya. Kalau saudara Papa sih masih di sana, tapi kebetulan kakek nenek aku kan udah enggak ada. Nah. Jadi sebenarnya udah enggak wajib buat aku untuk balik ke sana gitu. Man. Man lah ke Erman namanya. Erman. Itu gimana ya? Erman bengkel. Eh, mana? Man, panggilannya siapa? Manda? Mam? Am Manda. 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 Kalau Rigby itu nama keluarga, apa nama? Rigby nama family, tapi sebenarnya banyak juga yang manggil Rigby gitu. Rigby, Bi gitu. Enda. Enda. Tapi ini juga kami manggilnya Enda. Iya. Enda. Iya, Dek. Manda, kau kan masuk nih ke dunia entertainment. Ada ini enggak? Ada kayak yaudah deh ini jalanku. Terus kok kayak aku harus dapat film setiap tahun tuh harus gini. Terus aku harus latihan acting lagi. Apa ada gitu-gitunya enggak sih, Manda? Pengen sih. Maksudnya pengen berarti belum sama ini. Oh, latihan acting kan biasanya kalau dapat film gitu, peran apa pasti kan ada acting coach ya sebelum. Oh, iya. Itu kan kayak kamu juga kan pasti kan. Iya. Tapi ya pengennya tuh pengen dapat karakter-karakter baru yang aku belum pernah mainin sebelumnya gitu. Contoh. Pengen. Yang kamu idam-idamkan karakter yang seperti apa? Orang psycho kah? Orang iya, aku pengen coba misalnya dapat peran yang menantang-menantang, mungkin lebih ke psycho ya, atau mungkin ada trauma tertentu gitu yang kayak susah gitu. Istri atau Soleha yang suaminya pulang-pulang mabuk sinetron azab itu mau? Nah, kayaknya enggak deh. Yang pulang-pulang lagi berdoa. Iya, lagi subuhan. Ya Allah. Ubahlah sifat suamiku. Manda. Tapi kayaknya mainnya mah lu ini deh. Mau enggak? Dia jadi cobain. Suami yang jahat. Iya. Tapi tapi pas itu kan yang kala-kala main judi, pulang mabuk. Tapi gitu. Dari awal udah enggak beli. Kok bisa dia mau sama aku gitu kan? Pelet. Kayaknya itu kayaknya ratingnya bagus deh. Iya benar. Enggak kayaknya deh. Sama kamu tuh. Enggak. Tapi emang sekarang lagi jalan serius kan? Udah selesai. Udah selesai syutingnya. Oh, ya. Harusnya sama Mas ini ikut. Oh iya. Itu series yang sama Mas Ringo. Yang di Bandung. Yang Mas bilang enggak cocok. Mulutmu. Enggak cocok waktu tanggalnya. Gak ada. Yang enggak cocok tanggalmu. Oh my god. Martin Ulio kan yang gantiin aku orang to. Benar. Yang dipilih orang to. Bukan gantiin aku, yang lebih memilih orang to. Kau kan lagi jalan program yang satu, makanya iya, Martin Ulio. Itu lah lebih skill. Benar. Ya, kalau makanya milih Ana lah, aku gak dipilih. Iya. Bukan aku gak mau. Enggak, padahal tadi dibilang aku kurang ini lah ya. Nah. Amanda ya? Enggak nyangka saja ya. Aku lupa aku teman mereka. Dia udah bermain. Dia udah bermain. Tidak peduli dia yang gitu-gitu. Film pertama apa, Man? Ada namanya Sarah dan V. Sarah dan V. Iya, itu film pertama aku. Itu pemeran utama? Iya. Film pertama langsung pemeran utama. Iya. Ngeri anak bule ini ya. Ngeri anak bule ini ya. Kayak bapaknya pandai terima. Sebenarnya enggak terima. Terima? Lah tapi kan Manda benar. Maksudnya kalaupun dia bule itu aksennya mas sangat Indonesia. Iya. Iya kan. Iya. Hati aku Indonesia. Tapi tadi setuju enggak sama film azab kita? Setuju. Ini cocok mukanya penjahat-penjahat. Iya kan? Iya. Karena banyak tuh kadang-kadang kalau di film itu kadang-kadang ada looks-nya kita butuhnya memang kebetulan looks-nya bule gitu, blasteran. Tapi ketika pronunciation pelafalan terlalu bule jadinya agak ganggu di film gitu. Kalau mana kayaknya Indonesianya oke. Gitu. Dan kan gitu orang bule looknya nanti jadi tukang somai kan, tukang bakso. Gitu ya. FTP yang itu zaman gua enggak mau lagi sama lo. Iya. Tahu. Siapa tahu namanya tuh? Mike Lewis. Halo, udah sakit hati gue. Kita putus. Materimu itu kan ya. Kayak Belanda nyerang Indonesia. Tapi bahasa Jawa mama pernah? Dengar mama bahasa Jawa pernah enggak? Pernah. Kok bisa? Masih ora iso. Bisa. Lu iki jenenge iso to. Ya iso, Mbak. Iso iso mlebu piye to? Berarti mama kan kampung di Jogja. Iya. Berarti sering ke Jogja lah. Sering. Oh, sering ke Jogja. Keluarga masih ada berarti di Jogja?
ada, masih ada. Mbah masih hidup. Mbak enggak, kebetulan kakek nenek aku yang dari mama sama papa udah enggak ada semua. Oh, iya. Okay. Jadi kalaupun ke Jogja atau ke Inggris cuma jalan-jalan aja. Cuma ya? Jalan-jalan, bukan, iya. Iya. Apa istilahnya? Bukan mengunjungi. Mengunjungi, iya. Tanya dong, aja. Jogjanya di sebelah mana? Jogjanya emang di, Mbak. Kasih info Mas. Jogjanya nang di tet. Bogor ora 1,8 ora setahun. Enggak, dia kuliahnya Jogja. Aku kuliahnya Jogja. Di mana? Di UGM. Oh, pinter dong kamu. Main kumlot. Eh, kamu pinter banget. Pinter dong. Ambil jurusan apa? Teknik industri manajemen. Wow. Biasa sama, biasa sama. Padahal cuma dari industri aja lagi manajemen. Tapi ada manajemennya. Ada, belajar. Oh. Tapi enggak, Jogjanya tadi di mana? Di mana ya? Enggak tahu juga. Dia enggak tahu. Anak ini enggak tahu. Tepuk tangan. Dia enggak tahu. Stres nih, enggak tahu. Enggak tahu. Tapi sering ke Jogja. Iya, sering. Cuman jadinya di paling kalau ke Jogja berarti nggak ngunjungin keluarga. Nyekar gitu. Sih lebih tepatnya. Oh, nyekar. Iya. Man, kau tuh berapa bersaudara, Manda? Aku anak tunggal. Enggak ada. Kenapa? Gini dia tadi nggak ada. Enggak ada. Manda lah, jangan ketawa. Manda anak tunggal. Aku anak tunggal. Kamu jangan pura-pura nggak tahu. Ya kan kamu nggak tahu. Aku nggak tahu terus loh. Ya kan nggak tahu. Maksudnya obrolan kita kalau lagi di syuting itu ya ini kan orang nggak tahu. Maksudnya walaupun kami tahu pura-pura takut. Anak tunggal gitu. Man, aku anak tunggal. Anak tunggal dari berapa? Dan kebetulan papa aku tunggal juga. Mungkin genetikanya tunggal gitu. Dia nggak. Apa? Anak tunggal dari berapa? Anak tunggal dari berapa bersaudara? Males. Udah sering dapet dari Cing Abdel ya? Kayak kok deja vu gitu. Man, anak cewek tunggal itu tuh apa positif negatifnya? Karena kan aku juga punya anak cewek kan satu. Ada kepikiran juga pengen apa satu aja ya gitu-gitu. Positifnya ya, positif dari akunya. Yeah. Positif dari akunya mungkin ke orang tua tuh deket banget. Yeah. Kemana-mana tuh pasti bertiga gitu, apa sama pasti cerita ke mama papa gitu, pasti cerita. Cuman nggak enaknya juga mungkin karena aku anak satu-satunya, jadi mungkin papa mama fokus banget ke terlalu diawasi, ya, terlalu dipantau, posesif ya. Kan? Ya. Iya, dan yang kedua tuh aku kadang suka iri lihat teman-teman aku yang ada kakak sama adik, kan enak ya kayak apa-apa bisa ceritanya lebih ke kakak atau adiknya. Yeah. Mungkin di case aku lebih karena kebetulan sahabat-sahabat aku tuh semuanya kebanyakan dari kecil. Oke. Sampai sekarang masih sahabatan. Nah, mungkin lebih kayak ke mereka gitu. Kan enggak semuanya bisa diceritain ke orang lain. Orang tua orang atau orang lain kan. Pasti ya ke sahabat atau kadang sepi. Jadi banyak teman di rumah gitu. Jadi teman-teman sering main di rumah. Ada gitu-gitunya, ada enak-enak. Kalau ada enak-enaknya. Amanda sudah menikah. Iya. Pengen punya anak berapa? Ini tunggal nih ya, Amanda akan posisikan. Aku enggak mau satu. Paling dua deh. Minimal karena, dua? Iya, at least dia ada temennya gitu. Oke. Minimal dua. Minimal paling dua. Paling banyak. Paling banyak berapa? Ya tiga. Oke. Paling banyak tiga. Ada ini nggak kalau untuk apa namanya pasangan harus bule juga kayak papa gitu nggak? Enggak, aku justru sukanya cowok ini Indonesia. Asia. Jangan lihat aku, nggak usah. Aku udah punya istri, aku tuh udah punya istri, udah punya anak. Gua juga nggak bermaksud. Dia tuh lagian yang dilihat bukan kau. Dia ngobrol tuh ngeliatin kita. Bukan, ini kan karena 1, 2, 3, 4 masa kesini. Iya. Mau kesini, mau kesini, mau kesini, mau kesini. Mending fokus ke aku. Hah? Masnya. Kan kalian udah tahu. Masnya. Kamu belum. Bende. Kok Bende ganjeng ya? Tapi Amanda, memang godaan itu datang di berita. Bene, ada godaan yang bisa diambil, ada yang tidak bisa diambil ya. Kalau kau ambil yang ini, kayaknya kau akan kecewa. Tapi lebih ke dianya sih yang kecewa. Asia ini maksudnya Asia ini Chinese kah atau Ras Indonesia kah? Chinese Indonesia.
Chinese, Indonesia, ya? Pokoknya Asia gitu lah. Kamboja ya? Vietnam. Ya tergantung lah, kan nggak mungkin kadang kita tuh bukan lebih ke fisik orangnya ya, cocok apa enggaknya, kayak mestrinya dapat apa enggak ngobrolnya. Biasa sekali mbaknya. Iya, jika nyari. Nyari kenyamanan ya mbak ya. Keren loh mbaknya ini. Tapi Amanda tau kita ngobrol bertiga aja. Amanda. Nah Amanda kan nyari kenyamanan, kalau kenyamanan tuh king coil bisa. Eh bukan, maksudnya apa? Bukan kasur. Kamu di inverse ya? Enggak, amin. Tapi ini podcast ini ya Amanda, ini isinya orang-orang Sumatera Utara semua. Ya. Oh iya. Orang Medan, orang Batak, Melayu. Ada nggak pernah singgungan punya teman atau siapa yang orang Batak mungkin? Entah teman sekolah, pernah temenan, guru mungkin, guru, pernah? Atau pernah pacaran dengan orang Batak? Ya nggak usah ya kalau kesitu tapi. Oh pernah. Berarti ada, berarti ada. Si Ringo. Oh bukan. Kenalan Batak. Ada. Tapi kalau teman apa gitu punya nggak teman orang Batak? Kan tadi gue udah jawab, punya. Teman SMA? Bentar ya, saya pakar mikro ekspresi ya. Dilihat dari ini kayaknya masa lalu kurang baik. Kok ada trauma yang berusaha disimpan ya? Tuh, aku punya sahabat Batak. Marganya? Tapi Batak bule. Marganya apa? Batubara. Bule gimana? Oh, sama istrinya? Istriku Batubara. Batak bule. Tapi dapat Batak bule ini cuman nama. Jadi Batak Belanda. Nah, mama, sahabat mamanya aku. Yang Belanda. Mamahnya Belanda, papahnya Batak Batubara. Nah, sahabat aku. Orang Indonesia juga. Orang ya, India separuh kayak aku. Kita teman atau tinggal di sana, tinggal di sana. Lama atau tinggal di sana. Sampai pipi kamu saya gerus ya. Lama atau tinggal aku di sana. Oh, tinggal di sini juga dia berarti. Tinggal di sini, iya. Kenal waktu dari SMA, nah, sahabatan. Perspektifmu tentang orang Batak nih. Kadang-kadang kan orang tuh punya stereotip ya, Batak tuh keras, ngomong teriak-teriak, tempel ban, pengacara. Bukan tempel, tambal. Masa ban ditempel? Iya. Apa gimana pertama kali ngelihat orang Batak? First impression orang Batak atau mungkin bapaknya sahabat kamu itu yang Baraga Batubara, first impression ketika ketemu beliau? Baik. Baik. Makanya aku sahabatan sama emang agak galak sih sahabatku nih. Cuman aku sayang. Karena dia orangnya tegas kali ya. Dia tegas tapi friendly, lucu gitu. Ya tapi Batak Belanda. Mungkin enggak banyak palsunya. Enggak kan sahabat aku ya. Iya. Oke. Batak Belanda, marganya Batubara ya. Batubara. Babel. Istri kamu Batubara. Batubara, istri aku Batubara. Karena aku juga Belanda. Dia istrinya Batubara suaminya judi bola. Iya, suaminya judi bola. Aku Belanda. Yang kalah itu kan kemarin. Iya. World Cup banyak kalahnya kan. Enggak, dia menang. Saya yang kalah. Kita nggak usah ini. Kenapa kok kayak menjerumuskan diri sendiri ya? Nah, itu sama sahabatnya kapan terakhir ketemu? Udah agak lama. Udah agak lama. Kenapa? Karena dia sekarang nggak di Indonesia lagi atau gimana? Dia tuh sempat kerjanya, dia sempat kerja di Singapura sih. Dan aku kan udah pulang lama banget ya kesini dan dia kan nggak sering pulang juga. Oh, kuliahnya sama-sama di Singapura juga? Enggak, dia kerja pernah sempat kerja di Singapura. Nah, tapi kita, hah? Namanya siapa? Natasha. Rindu nggak sama Natasha Batubara? Iya kangen. Kangen. Oke. Okay. Amanda ternyata kangen banget sama Natasha. Natasha, kira-kira Amanda, makanan favorit Amanda? Mas, harusnya kalau udah kayak gitu, oke, karena Amanda sudah kangen dengan Natasha, ini dia kita datangkan Natasha. Enggak, itu harusnya. Enggak, masalahnya gue udah tahu, pasti ujung-ujungnya di TikTok Amanda. Gue udah tahu. Dan pengalihannya gitu aja lagi, makanan favorit aku. Makanan favorit aku ya? Dijawab lagi. Jawab lagi. Enggak jadi. Tapi benar, maksudnya kan kalau kita lihat looks-nya Amanda itu aku terus syuting di TV ya. Jadi kan nanti kalau aku main kesini lagi kamu bisa siapin. Tapi Amanda ini paling sering kalau syuting tuh beli kue-kue basah gitu. Ini kue-kue kayak gini. Terus tahu kan. Kita kan agak bingung ya. Biasa kan bule-bule ini makannya roti lah, spageti roti lah. Roti Amanda. Brownies, kan dibilang brownies. Roti brownies itulah, iya. Kamu apa yang paling kayak, ini suka kali aku nih, makanan khas Indonesia deh. Khas Indonesia, aku paling suka nasi uduk. Oh nasi uduk. Malas kau sering makan. Oh aku suka kalau makanan Indonesia, aku suka nasi uduk ketoprak. Ikan tongkol? Sambil duduk-duduk. Enggak, enggak terlalu. Aku enggak terlalu. Rusak, jangan disantun. Kok jadi pantun sih? Nasi uduk. Kan ini nasi uduk.
makanan western kau juga suka? Suka. Nah, aku itu hobi makan. Aku hobi makan, hobi. Kenapa YouTube channel tuh namanya YouTube channel hobi aku makan. Aku hobi makan, hobi ngemil. Oh gitu. Jadi yang pribumi, yang Indonesia Nusantara suka, suka, yang western gitu suka. Juga suka. Suka. Jadi tergantung mood. Nah, ya. Cemilan terfavorit atau yang harus ada terus standby di dekat Amanda Rigby apa? Kalau kau apa, Oris? Apa? Kau cemilan yang harus ada terus. Kau? Enggak, aku jarang ngemil. Kau, Ben? Apa? Cemilan yang kayaknya ini harus ada nih. Cemilan. Paling kacang-kacangan. Kacang goreng gitu. Jadi enggak usah ditanya, emang umumnya terus. Aku roti kaleng loh, suka lah sama roti kaleng. Sama kalengnya kok makan. Roti kaleng apa ya? Lebih ke ini sih yang kayak ciki-ciki gitu aku. Ciki-ciki. Iya, kayak cita-cita-citatuan lah ya. Iya, aku lebih kayak gitu. Oh, cemilannya berarti lebih ke asin bukan yang manis-manisan? Enggak. Coklat-coklat. Aku lebih suka yang gurih asin gitu. Oh, gurih asin. Daripada yang manis-manis nyakitin ya? Manis nyakitin bahasamu, Dik. Dia tanya dia yang manis-manis nyakitin enggak? Amanda kan berarti belakangannya banyak main di TV, apa bilangnya TV Play. TV Play ya. Yang apa sitkom. Respon maksudnya cara mainnya itu merespon orang gitu. Itu belajarnya dari gimana ya atau memang sudah naluriah aja? Aku belajar banyak dari teman-teman aku sih, mungkin terharu nggak? Jangan nangis dong. Enggak. Kalau kau belajar, kita berarti jadi bagus. Nah, masalahnya, kok bungkus ya kita? Atau ada momen kayak misalnya belajar ke siapa, riset sendiri, baca-baca apa gitu? Iya, mungkin lebih kayak melihat-lihat baca-baca yang lucu-lucu ya. Atau mungkin lebih banyak main sama teman-temannya. Atau belajar dari yang lebih senior-senior. Jadi gitu. Sense-nya muncul sendiri. Iya, gitu. Karena kebiasaan di dekat mereka-mereka ini. Iya, gitu. Apa sitkom pertama apa? Kejar Tayang. Kejar Tayang. Itu kan pertama udah, kali banget. Udah sama siapa aja waktu itu? Ada Mas Dwi Sasono, ada Maya Septa, Rifki Balwell, Desi Bauman. Kalau itu kan hitungannya skrip lah ya. Skrip, iya. Nah kalau yang kayak TV Play itu lebih susah. Nah, iya. Itu lebih susah. Nah, dilepas aja kan. Makanya gitu. Iya. Makanya kan kadang kayak, nah ini tuh sekarang-sekarang ini tuh sebenarnya pertama kalinya aku masuk ke banyak yang dilepas kayak gini yang nggak pakai skrip. Dulu-dulu tuh aku sitkomnya pasti yang scripted. Iya, jadi aku ada karakternya, karakter yang nyebelin lah, karakter apa. Jadi lucunya lebih ke actingnya gitu. Cuman ya kadang kalau aku lagi apa tuh pasti jegel tuh. Nanti kamu gini aja gitu kan. Lo Regen juga pasti kayak bantuin. Regen pasti kayak Manda tuh di Papa Rock and Roll jadi pemilik warkop kan. Terus kalau masuk disuruh ngasih tebak-tebakan. Iya. Padahal kita udah denger tebak-tebakannya cuman aduh Manda lagi yang ngomong gitu jadi ya ayo apa gitu. Ada momen-momen mungkin awal-awal yang gak nyaman gitu atau ada struggling gitu di TV Play? Enggak ada? Enggak sih, karena kebetulan teman-temannya seru banget. Teman-temannya seru sih. Pertama kali masuk yang dilepas ya itu yang sama sekolah, sama Oki anak sekolah itu kan dilepas banget tuh. Jadi experience-nya menyenangkan. Iya, karena rame dan teman-temannya seru semua. Jadinya kebawa fun-nya gitu, kebawa ikutan dulu, bercanda. Aku anak sekolah dulu, terus beberapa lama baru deh ke Papa Rock and Roll. Sebelum itu tapi lapor kau berapa episode kan ya sempat. Iya, sempat yang dia. Oh, sempat ikut di laporan. Iya, jadi OB saingan. Iya, sebenarnya gara-gara itu sih awalnya aku jadi kayak ke komedi-komedi gitu. Iya kan dulu bintang tamu dulu ya. Lagi liburan ke Amerika apa kalau nggak salah. Iya, makanya aku sempat beberapa kali. Iya. Dapat nyamuknya mas, atau dapat ilmu? Ngambil ilmu dari tiba-tiba. Tapi man, kalau misal secara ini kan lumayan panjang kau dari SMP sampai sekarang. Terhitung nggak nguyu ya, maksudnya nggak terlalu banyak ya secara portofolio gitu. Iya, karena waktu aku kuliah tuh aku vakum 4 tahun. Oh lumayan lama ya berarti 4 lama, tahun. Lama, 4 tahun. Bukan vakum aja dulu mas, vakum. Jadi, tidak ada kegiatan. Selama aku sekolah itu aku benar-benar nggak syuting sama sekali. Karena nggak dikasih atau emang nggak mau? Kan di Singapura karena juga sih. Karena di Singapura kan, dan susah. Tapi kalau misalnya ada kan, bisa aja ditempuh gitu. Sebenarnya aku lebih mau selesaiin sekolahnya dulu karena kalau di sana tuh Singapura peraturannya nggak boleh bolos. Ketat lebih lah ya. Ketat, jadi ya, ketat biar fokus banget aja di nyelesain. Jadi daripada kan kasihan orang tua juga kan kalau lama selesainya gitu. Jadi aku cepat-cepat harus selesain. Tamat di waktu yang tepat gitu. Iya. Kalau lewat waktunya di drop out dari kampus. Sebenarnya
Enggak sih, cuman akunya dia punya ambisi untuk 4 tahun kelar ya. Sebenarnya 4 tahunnya itu gara-gara aku sempat internship di sana. Jadi jadinya 4 tahun. Kalau enggak sih mungkin 3 tahunan udah. S1 3 S1. Tahun di Singapura bisa kelar ya? Iya, bisa kelar. Juga ya. Boris berapa tahun? Saya. Udah 7 bilang 14 semester. Iya, 7 tahun. 14 semester. Itu S2 kok di Singapura udah itu. Di Singapura S2 kok. S3. S3 ya. Oh, S3. Berapa tahun? Saya 5 tahun cuma. Dari 2008 sampai 2013. S1. S1 saya. Dia 6 tahun. 6 tahun. Tapi D3. Ketika di Singapura, tinggalnya di apartemen kah, dorm kah, atau di rumah, ada rumah keluarga juga di sana? Enggak, kayak di studio apartment gitu ya. Studio. Saling jaga-jaga studio band. Bukan. Yang atau jendela satu lagi. Apa tapi lu studio? Tahu enggak kalau di depan room kamarnya di pintu ada tulisan on air. Oh, di apa terus studio apartemen gitu. Iya, dan banyak anak-anak Indo juga gitu. Oh. Kampusnya apa sih? Mana? Aku di Raffles. Raffles. Iya. Yeah. Raffles, Raffles. Raffles, Raffles. Bebas. Enggak dong. Ya kan berarti ada Raffles. Ya, ada, betul. Nah, itu berarti di sana waktu di sana kan berarti dilepas tuh sama orang tua. Maksudnya yeah, mereka enggak ada di situ kan. Iya, yeah, iya. Yeah. Amanda berhasil mengontrol diri ke dengan pergaulan Singapura atau enggak semua orang kayak emasnya ya. Enggak bisa kontrol diri. Pertanyaan itu maksudnya apakah dia ada homesick-nya kah gitu? Di Singapura ada rumah judi kan? Ada. Cuma nanya. Apalagi dia anak tunggal kan. Iya, iya. Cewek. Itu ada kekhawatiran gak, Man? Orang tua? Iya. Kalau papa lebih cuek daripada mama. Mama yang ngecek terus kayak dalam sehari itu bisa... Disadap gak handphone? Enggak. Sebenarnya untuk anak tunggal sih orang tua aku gak terlalu ini mama banget sih. Gak kelihatan Amandanya. Gak terlalu. Pengen lihat terus ya. Ibene. Wow, Bene. Wow, Bene. Ya ampun. Wow. Bapak bahasa Indonesia bisa? Bisa lancar. Jadi di rumah udah pakai bahasa Indonesia aja? Enggak, lebih seneng. Papa sebenarnya bahasa Inggris, lebih sering bahasa Inggris. Cuman mamah aku mama tuh. Mama balasnya pakai bahasa Jawa. Mama aku tuh Indonesia banget, jadi pasti. Gak mau. Dia balasnya pakai bahasa Indonesia. Walaupun papa bahasa Inggris. Iya, makanya kan lancar bahasa Indonesianya mau gak mau. Bos banget mamaku. Susah komunikasinya. Iya. Mama punya bahasa Inggris, mama bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia nggak tau. Iya. Where are you going? Lungo. Tapi mama sering waktu kuliah sering ke Singapura gitu-gitu. Waktu aku kuliah, iya sering nengokin gitu sering. Nah, ketika beberapa bulan di Singapura, apa yang paling ngangenin dari Indonesia ya? Ketika merantau ke Singapura nih, hitungannya kan merantau kan ke Singapura. Iya. Kan? Apa yang paling dirinduin? Apa ya? Lebih ke makanan. Siapa tahu rindu buang sampah sembarangan mungkin aja. Enggak kena denda ya kalau di Indonesia. Rumah kali ya? Rumah ya. Rumah tinggal sama masih kan aku masih tinggal belum nikah kan. Jadi aku masih tinggal sama orang tua gitu. Kan beda ya sama tinggal sendirian tuh kadang-kadang sepi banget ya. Tapi gitu. Bebas memang dan banyak temen sih. Mau cuman jam berapa ngapain aja bebas. Sama nih kayak berdua deh. Enggak kan deh. Dia adalah lucu. Oreo. Orangnya kan anak tunggal. Katanya kan tadi agak-agak overprotective lah, enggak boleh lecet sedikit pun gitu. Nah, ketika ini kan langsung kuliah, tinggal di apartemen, studio, jauh. Kan itu bebas tuh Amanda mau ngapain-ngapain, ngatur waktu sendiri dan ngatur hidup sendiri. Gitu. Berarti tidak terjebak dengan kehidupan dong. Iya, tapi bebas sih memang kalau dibilang bebas ya, sendirian gitu, nggak ada yang jaga kan. Tapi banyak teman-teman ya, cuman sebebas-bebasnya aku sih pasti sewajarnya sih menurut gak aku. Nggak ada yang sampai. Katanya sempat ngeludahin polisi Singapura. Itu kebebasan mas. Kok nggak berani? Dendanya besar. Iya. Itu kebablasan. Enggak sih, nggak terlalu main ya, pasti main. Ya kan, main. Tapi kalau apalah nakal yang paling nakal pernah kau lakuin dari kecil sampai tamat kuliah mungkin. Ya kan. Kenakalan. Kita tuh pernah nyolong duit, misalnya nyolong duit orang tua, nyolong duit ibu gitu. Terus. Aku
pernah. Ya bolos sekolah ngambil uang ngelempar rumah orang pakai batu. Ya. Dia pernah bupati lagi jalan dijegal sama dia. Enggak, itu ditangkap polisi. Ya. Ah, maksudnya ada kenakalan-kenakalan gitu kayak bolos sekolah apa gitu. Iya, bolos sekolah sih iya, pernah. SMP SMA? SMA pernah, SMP pernah main. Berangkat pakai baju tapi enggak ke sekolah gitu. Berangkat pakai seragam. Iya, maksudnya baju sekolah maksudnya. Main kayak bilang atau bilangnya mungkin pergi kayak belajar gitu, yeah. Tapi kan main kan kumpul-kumpul sama cewek-cewek gitu. Tapi enggak datang ke sekolah? Enggak. Oh, bandel juga. Bandel yang agak serius yang sampai misalkan urusan disanksi sama sekolah lah. Enggak pernah. Oh. Aku enggak pernah. Aku termasuk nurut sama sekolah ya, sama sekolah. Karena di SMA pun aku sebenarnya house captain gitu. Jadi yang maksudnya kayak ketua kelas. Bukan ketua kelas, lebih ke yang iya kayak lebih mungkin kayak OSIS-nya gitu ya. Oke, organisasinya gitu. Aku dari dulu walaupun mungkin kadang ada bandel-bandel yang malas belajar, tapi aku tetap tanggung jawab gitu sama pelajaran aku. Oke lah nilainya. Kalau mungkin kalau di SMA ya, ranking. Kalau di kan aku ambil program internasional kan. Mungkin bukan ranking, kayak lebih ke skornya kita. Nah, skornya kita tuh harus berapa gitu untuk lulus atau untuk masuk. Tapi waktu SMP SD kan ada ranking, ada juara kelas. Ada ya, ranking. Berapa? Ranking berapa? 40 juga ranking. Ranking 2 aku sering, ranking 1, ranking 2 kadang 5 besar lah, 5 besar. Iya, 5 besar. Iya. Oke, lah. Terus dari kecil itu udah pinter, makanya tadi kan SMA masuk house captain tadi kayak OSIS sekolah gitu. Membawahi bidang apa? Ganti-ganti spray kayak. Enggak dong. House captain. Lebih ke sport sih. Sport. Ini mungkin pada nggak percaya ya. Aku waktu high school main bola. Aku jadi striker sama goalkeeper. Tapi lawannya tuh inter-inter yang lain gitu. Tapi klub yang cewek. Ya ini kan kau main bola, terus kau juga dari Inggris. Gimana menurutmu 7-0 ini? Enggak usah dibahas. Dia enggak ngerti juga. Tapi tahu enggak kejadian 7-0? Enggak usah. Ini pertanyaanku aja ya. Kau kan SMA ya main bola. Iya, heeh. Lehermu ini pernah hitam-hitam gitu. Kan tadi aku bilang aku mau ten, gak bisa. Iya, gak bisa juga. Tapi Amanda benar ini ingin nanya serius, punya tim sepak bola terfavorit? Klub? Iya. Ngikutin gak bola? Enggak terlalu ngikutin. Tapi ada gak maksudnya? Kalau World Cup kemarin gak? Nonton gak gitu? World Cup kemarin? Nonton gara-gara sama dia. Berapa pertandingan? Kan dia mau jadi in-host di program. Oh iya. Iya. Ternyata dia sakit kemarin. Terus aku sakit, aku kena COVID, guys. Di tengah-tengah itu aku kena COVID. Oh dia itu yang kalian bahas reaction. Iya. Makanya dia aku gak ngerti bola tapi dia ada di program bola. Dan berkelihat tau ya, waktu Euro dia nge-host di RCTI. Tapi kan bukan untuk komentarin, aku lebih bawain ke news. Quiz. Bukan news. Quiz sama highlight quiz sama built-in. Iya. Padahal enggak ngerti bola. Tapi so ngerti. Kan yang penting itu. Kalau negara main bola waktu SMA. Aku main bola memang, karena kan seru ya kita kalau main, kita main sama cewek-cewek gitu. Tapi kalau nonton ya. Jangan coba deketin Rio ya. Kenapa Rio? Jadi kayak ngelabrak gitu lah, kayak ngelabrak gitu. Tapi kalau ada nggak tim favorit atau negara favorit? Ya pastinya kalau World Cup Inggris lah. Ya. Tapi kalau Inggris kalah ke Prancis. Oh gitu. Kenapa? Ada apa dengan Prancis? Nggak tahu. Cuy. Udah dia yang lempar, dia yang bingung sendiri. Kenapa? Oke, jangan ngomong detail. Tapi nggak ada nanya apa-apa. Kalau sampai Inggrisnya kalah. Ya kan milih kan. Kamu milih siapa? Aku Brazil. Kalau Brazil kalah? Oh, tetap Brazil udah. Aku enggak milih. Ya enggak ada pilihan lain. Nah, berarti kan ada histori nih dengan kota passion kali ya Amanda. Mungkin karena kan dari jawaban itu. Menang kan? Iya kan waktu itu kan. Iya, pernah juara dia. Ini kan story-nya pernah dilihat sama Mbappe ya. Bukan yang Benzema. Dia kalau Instagram filternya suka Paris ya. Iya, selalu. Sama Jaipur. Benar, makanya. Bagusan Jakarta tau. Iya, Oslo juga bagus. Ya, ngapain bahas. Oh, kalau kamu filternya Jakarta. Jakarta. Ya? Nanti kita habis ini Insta story pakai. Ah, boleh. Ya. Jakarta tapi ya. Jakarta. Emanda. Ada kawan.
Anda kalau ini kan entertain panjang, tapi terlepas dari itu tuh kok ada bisnis gak? Ada bisnis ya kalau nggak salah ya? Ada. Apa sih clothing line? Clothing line. Oh, kirain judi. Wah. Tidak semua orang itu. Baru kemarin sih udah diajarin Oki sih itu. Jangan gitu. Ini enggak sana. Judi bola. Jangan gini, mana gini. Kalau orang Medan, Sumatera Utara bilang ada bisnis, itu mau main. Iya. Mau main judi. Oh gitu. Ya istilah kayak kami ada bisnis. Itu artinya ajakan main judi. Iya. Oh, kalian mau ngajak aku? Enggak. Enggak. Tapi ngapain? Ada usaha lah, usaha clothing line. Ada. Enggak, kamu ngajak aku judi bola. Jangan bilang gitu, malu aku. Dikira bener ngajarin. Iya, aku ada clothing line. Apa namanya? Eyeline Sky. Eyeline Sky. Itu berapa lama udah kamu buka? Udah mau 3 tahun. Udah mau 3 tahun. Berarti secara bisnis. Oke, kita ada ready to wear, kita ada custom juga. Jadi wedding gown, kebaya, mau bikin apa tuh bisa sama kita. Oh, Clara sendiri. Bertiga sama sahabat-sahabat aku. Oh, sama si itu batu bara tadi? Bukan, beda lagi. Oh, banyak sahabat berarti. Nah, tuh, gaun buat nikah aja. Kamu mau nikah, bikin di aku ya gaunnya sama barter posting aja. Tapi pakein filter Jakarta sama Paris. Garing kalau baju nikah sama dia kayaknya gak nambah apa-apa. Dianya makin ganteng, iya. Atau bajunya makin turun. Kamu berarti kalau nikah adat Batak? Adat Batak. Oh, nanti dibikinin ya sama aku, mau? Iya, adat Batak. Ngerti, pernah? Ada pernah udah klien? Belum sih, belum dapat. Kemarin-kemarin tuh dapetnya yang ada Jawa sih. Oh. Lebih ke kebaya, yang putih itu. Oh, klien Batak? Belum pernah dapat. Belum pernah, tapi kalau... Ini masih? Jangan panik. At House of Isla and Sky. Di coffee shop pernah ada ya? Dulu banget. Namanya Rigby Coffee Shop. Rigby's Coffee Shop, iya. Rigby's Coffee. Tapi dulu banget ya. Di TB Simatupang. Sebelum kopi se-hype ini? Iya, udah lama banget deh pokoknya. Tapi... lama banget tuh, tahun berapa? Udah beberapa... 94? Enggak, udah beberapa tahun yang lalu. Nah. Sempat, itu coffee shopnya lumayan, hampir 4 tahun. Terus kenapa ditutup? Nah, karena kan jadi itu kan di gedung kantor ya. Nah. Terus gedung kantor di sebelah aku, gedungnya tuh buka satu gedung tuh full of makan F&B. Nah, jadi ngaruh pelanggannya pindah ke sana semua. Iya, sedangkan kan kalau di gedung kantor kan enggak banyak pilihan ya. Jadi kan pelanggannya sekuarter berarti. Ya. Iya, dekat-dekat. Karena di dalamnya sekuarter tuh ada makanan. Dan nggak lama setelah itu kan COVID ya, jadi kan lebih baik. Jadi aku lepas. Dia itu buka di jalan TB Simatupang, dia agak trauma dengan Batak. Kenapa? Karena Simatupang. Kan itu jalan TB Simatupang kan? Iya. Simatupang itu Batak. Simatupang itu marga. Marga Batak. Iya, makanya Ciong dengan kamu nggak match gitu. Why? Aku sama Batak. Bro. Oh iya, batu bara. Batu bara apa? Tapi... yang batu bara bro. Ini ya Manda. Yang gak bro siapa? Ada. Oke, yang bocorin terus. Aku gak ada kebocorin, aku cuma ada. Tapi Manda, ini kan sesuatu yang bukan kau mau ya? Iya. Yeah. Terlahir dari kondisi orang tua Inggris, bapak Inggris, ibu Jawa. Sebenarnya privilege atau hal-hal yang tidak privilege lah dalam sepanjang hidupmu tuh ada nggak sih Man? Maksudnya kayak karena aku bule, tidak privilege apa? Nah, hal privilege sebagai dia bule gitu, secara look bule, apa yang bisa memudahkanmu? Terus kadang-kadang gara-gara bule, mungkin kau dibully atau apa? Gitu. Maksudnya bule ini ada yang memudahkan, ada keuntungan dan kerugian kah? Gitu. Kerugian sih sebenarnya nggak ada ya, menurut aku. Karena dia sendiri internasional. Kalau kelebihannya apa? Nggak. Ya gitu-gitu aja sih menurut aku sih. Kelebihannya bisa bahasa Inggris saya dari kecil. Iya sih, lebih itu. Tapi kan sebenarnya kalau sekarang-sekarang menurut aku semuanya juga anak-anak udah bisa. Terkait dengan anak bisa berbagai macam jenis bahasa. Iya. Dulu, Manda itu diajarin bahasa Indonesia dulu atau bahasa Inggris dulu? Aku dibiasain itu sebenarnya
first language bahasa Indonesia. Bahasa cuman Indonesia. Papah itu ngebiasain kalau ke papah ngomongnya Inggris, ke mamah bahasa Indonesia. Jadi beda gitu. Jadi aku harus jawab papah bahasa Inggris, aku harus jawab mamah bahasa Indonesia gitu. Jadi gitu. Dan di sekolah. Ketika kecil itu enggak kebingungan. Pernah kebalik enggak jawab mamah bahasa Inggris, jawab bapak bahasa Indonesia? Ya pastinya ya. Tapi ya kadang suka-suka aja. Kalau aku sih lebih kebiasaan pakai bahasa Indonesia sih. Iya, ya, makanya enggak ada kaku-kakunya ya lidahnya. Amanda, come to eat. Siapa masih adus masih mandi ya, berarti masalah secara privilege mah ya aman-aman aja menurut aku sih sama-sama aja semuanya. Pertama kali pacaran tuh umur berapa Amanda? Secara kan looksnya bule cantik gitu. Yeah, banyak dong ya, pasti di sekolah tuh jadi geng-geng populer, geng-geng cantik gitu dong. SMA apa pacaran ya siapa? SMA SMP nggak pacaran? Nggak pacaran. Tapi yang deket really? Really? Anak iya, swear. SMA kelas? SMA terakhir, SMA kelas 3. Iya. Sama teman satu kelas? Sama teman satu sekolah? Jadi beda sekolah tuh. Malah beda sekolah? Nah, aku lagi tanding bola di sekolah dia, sekolah lain. Terus habis itu kan teman-teman, ya kan kita sekolah-sekolah ini kan teman-teman aja circle, semua kan. Sama, saling kenal. Iya, terus minta kenalin sama teman cewek aku yang di sekolah itu. Terus kenalin, terus habis itu pacaran gak lama. Tamat sekolah. Iya, dan dia lumayan lama tuh aku sama dia. Ada kali hampir 5 tahun. Oh, gitu. Lama. Iya, lama. Tapi ini dia kemarin Wibowo emang. LDR enggak pas di Singapura? LDR dia, karena dia kuliah di Australia, aku di Singapura. Pernah disusulin enggak ke Singapura? Susulin. Iya. Dan aku itu tipe kalau punya pacar pasti aku kenalin ke keluarga sama ke teman-teman semuanya gitu. Okay. Dan makanya semua orang tahu sih. Belum bisa bilang tipe. Amanda belum bisa bilang Amanda tipenya begitu karena pacaran baru sekali. Ada yang gak dikenalin dong? Enggak, aku kalau punya pacar aku kenalin semua. Kenalin ke orang tua. Pasti orang tua. Enggak sih. Teman-teman dulu, sahabat-sahabat aku dulu. Aku bawa tuh ke semua, pokoknya harus kenalan semuanya. Habis itu ke mama papa gitu. Baru ke media sosial. Apa? Baru ke media sosial akhirnya. Aku tuh emang kayaknya terlalu open ya anaknya. Aku udah berjanji sama diri aku sendiri, pokoknya ini aku enggak punya pacar, aku diam aja. Karena aku kemarin terlalu open. Makanya semua tahu. Karena semua tahu, iya. Terus udah berapa kali berarti pacaran? Tiga. Oh, nggak banyak ya, tiga. Tiga kali. Padahal, kalau Amanda mah mutusin laki-laki banyak, gampang ya kan? Tiga. Pasti banyak naksir banyak. Kayak mana misalnya kalau Amanda nolak, banyak nih cowok datang, Amanda nolak. Bau. Aku sama ini aja. Aku kalau tahu aku nggak bakal sama cowok itu, aku nggak kasih respon. Dia kesempatan. Nggak kasih respon. Aku nggak mau nanti berharap jadi apa gitu. Ya. Maksudnya aku mencoba untuk okay, nih gue mau lo temen nih. Tapi kalau langsung aja. Tapi aku kalau suka sama orang pasti kelihatan. Karena aku tuh anaknya nggak bisa. Kamu kalau suka akan se-welcome itu. Se-welcome. Aku kalau suka kelihatan banget, kalau enggak suka kelihatan banget. Karena kan ada juga cewek yang kalau ada yang suka, dia sebenarnya enggak suka tapi di-maintain, dipelihara. Nah, aku enggak pernah kayak gitu. Dan dipelihara, dia enggak enak untuk nolak gitu, takut sakit hati atau gimana. Mungkin, tapi menurut aku malah kadang-kadang ada tendensi biar enggak kehilangan face gitu. Aku enggak sih, aku lebih ke kalau aku mau ya pasti, kalau aku mau sama dia ya pasti dia bakal tahu gitu. Terus aku welcome kalian sama Bang Opi Kumis waktu itu ya. Itu lebih ke orang tua kali. Tanda-tanda atau sign apa yang akan terjadi Amanda kalau lu gak suka sama tuh orang? Apakah lama banget balas chatnya atau bahkan tidak dibalas sama sekali? Jaga jarak. Tapi aku pasti akan tetap friendly, tapi dengan porsinya gitu. Tetap jaga jarak lah ya. Tapi kalau aku suka sama cowok, aku pasti perhatian banget. Gila, pantes kemarin sama Cing Abdel perhatian. Karena kan Cing Abdel emang guru ya, dan dicintai murid ya. Bukan, gua tuh takut Cing Abdel masuk angin, kita lama syutingnya. Kita syutingnya malam dan studio ya. Iya. Amanda, takut flu gitu. Sepanjang perjalanan hidup. Yes. Sama Amanda pun diginiin, pening lah aku. Perjalanan hidup seorang Amanda tuh dari tidak sengaja masuk ke dunia entertain, jadi bintang iklan SMP gitu. Terus masuk ke dunia komedi. Tapi papa masih kerja gak sekarang? Masih. Papa masih? Masih.
Gel, kenapa? Enggak. Ya orang aku kayak kepikir kok dari apa dari dunia entertain. Terus kok sekarang ada ya, ada tapi ini syutingnya ini ya berapa seminggu berapa kali? Dua kali. Dua kali. Anda udah pernah di lu. Terbiasa diri lah ini keren. Ini TV Play. Iya. Tahu arahnya kemana? Iya. Bagus banget. Tapi Gil, kamu emang. Dia diam lah mana. Mantap. Tapi kamu emang dari dulu emang suka di komedi, Gel? Kok aku suka soalnya kan kamu? Aku kan emang SMP kan enggak sengaja jalan sama papa sama mama kan. Diajakin casting. Katanya jalan-jalannya ke kebun itu ya, apa? Kebun tebu. Iya, ngeliat mayat kan. Casting apa, Gel? Apa? Minuman keras waktu itu tapi. Namanya limun kan? Ermenik. Minumannya sama ya? Sama. Tapi Manda sebenarnya gini, maksudnya yang mau tanyain udahlah ya, enggak usah banyak basa-basi lah ya. Dari sepanjang perjalanan hidup ini, apa prinsip? Tapi enggak sih sebenarnya. Udah gitu dulu. Tapi yang mana sampai sekarang masih tinggal sama papa sama mama kan? Iya, masih. Karena emang kan anak tunggal. Jadi paling keluar rumah kalau nikah sih. Kalau belum nikah ya masih sama. Iya, iya. Kalau nikah emang harus anak keluar rumah. Anak perempuan satu-satunya soalnya gitu. Masa kondangannya di rumah sendiri. Iya. Nikah tuh harus emang keluar rumah, Manda. Kalau dalam rumah tuh sempit, kan ramai tamu datang ya. Tapi ada juga ya dalam rumah ya? Ada sih ya. Salah aku tuh. Yaudahlah. Manda, sebenarnya gini, mau kami tanya. Enggak kami, kau. Ya. Apa prinsip seorang Amanda Rigby yang Manda pegang sampai-sampai kau tuh bisa menyelesaikan kuliah dengan tepat waktu, memaintain dunia entertain dengan baik, bergaul juga masih asik, punya teman-teman. Sebenarnya prinsip apa tuh yang kau pegang business, dalam hidupmu bisnis gitu? Apa ya? Dia udah serius lah ya. Apa? Bercanda, Gel. Prinsip apa ya? Lebih ke beda-beda sih. Karir. Kalau sekolah mungkin sekolah dulu ya. Sekolah tuh dulu aku lebih pengen bikin, itu kan kemauan orang tua ya, aku lebih pengen bikin mereka bangga. Oh, prinsipnya gak mau ngecewain orang tua. Iya, jadi aku selalu sekolah. Jadi makanya aku rajin, aku selalu berusaha aku kasih yang terbaik lah. Aku seneng kalau ngelihat mereka berdua seneng gitu. Aku happy kalau ngelihat mereka semua berdua anak seperti itu, happy, kecuali gitu. Bini. Ya kan kita semua anak senang ngeliat orang tuanya happy kalau kita senang. Tapi orang tuamu happy. Yang enggak senang. Aku bikin happy. Kayak mana tadi? Kalau pendidikan. Kalau untuk itu pendidikan. Kalau untuk karir mungkin lebih buat diri sendiri ya. Orang tua sebenarnya berharap enggak sih untuk di entertain ini atau masih mereka merasa jangan di entertain lah gitu atau udah support aja? Support. Karena mereka lihat aku, yang penting aku happy dan yang aku kerjain baik, menguntungkan buat aku juga gitu kan. Dia mereka support, senang gitu ngeliatnya. Okay. Udah ada belum sih dari orang tua, Amanda kapan nikah? Bule enggak lah ya? Nah ini nih. Makan enggak? Mau cerita ya? Iya. Kan aku udah 30 tahun. Iya. Jadi sebenarnya sekarang nih mungkin dulu waktu aku di Singapura sih enggak terlalu mungkin ya. Kalau di luar itu enggak. Tapi kalau di sini tuh banyak banget yang basa-basinya nanya kapan sih nikah, kapan nikah, kapan nikah, kapan nikah. Tapi pertanyaan itu semuanya enggak pernah datang dari orang-orang yang dekat sama aku. Itu selalu datang dari orang-orang yang tidak dekat ataupun mungkin yang enggak kenal. Yang sekedar tahu tapi sosok udah paham. Paham, karena kan ya pasti kita semua pengen nikah dong, tapi kan kita nggak mau buru-buru atau nikah gara-gara umur. Pasti maunya nikah ketemu orang yang tepat, pas, dan bisa jadi partner kita seumur hidup. Betul. In the right time, in the right place. In the right time, in the right place, itu benar banget. Betul. Dan aku percaya itu. Ketika saya bangun pagi dan apa jadi buatmu pertanyaan-pertanyaan gitu juga nggak menyinggung atau biasa aja ya? Awalnya sih agak mengganggu, risih. Awalnya agak risih. Kenapa sih? Karena terlalu ikut campur. Itu apalagi datang dari orang yang kita nggak kenal, nggak deket dan nggak kenal. Yang kenal dan deket justru nggak pernah nanya. Cuman lama-lama aku jadi kayak
kenapa kita harus dengerin. Yeah. Kan emang kalau kita nikah mereka ngaruh gitu kan? Iya. Kan beda-beda gitu. Yeah. Jadi di bawah santai aja. Di bawah santai aja. Yang penting kan kita tahu kita mau apa gitu dan kita kerjain yang baik buat kita dan iya gitu kan. Nah, itu aja lah. Simpel-simpel. Next project mau ada apa Amanda setelah kita udah enggak syuting nih? Next project atau udah series udah beres. Series udah beres, iya. Selanjutnya ada film? Mudah-mudahan ya. lagi proses deal-dealan kayaknya nih. Thank you ya, lagi ada di mana-mana nih soalnya. Sutradara lo mau bikin film juga kan? Lo kan kamu jadi enggak tadi bikin Azab? Jadi. Azab nanti filternya Jakarta ya. Filter Jakarta. Terima kasih. Sukses ya. Thank you banget untuk hari ini. Makasih buat kalian juga. Ini biasa nih ya bintang tamu gini, ada kami kasih duit, uang bensin gitulah. Oke. Iya betul. Tapi nih kayaknya kok nggak butuh deh. Apa kau aja yang ngasih kami? Enggak gitu dong. Tahu nggak? Aku itu datang ke sini tuh buat kalian. Terima kasih banyak ya. Terima kasih ya. Saudara. Tapi next time kalau aku undang apa, datang. Oh iya. Siap. Emang kamu mau bikin YouTube Batak juga? Enggak. Tapi kan mungkin ada launching. YouTube Inggris. Guys, kayaknya vibe kita lebih ini deh. Karena vibe kita udah terlalu komedi. Vibe kita udah terlalu komedi, Manda. Susah seriusnya. Iya. Terima kasih banyak ya, Manda. Thank you so much. From the bottom of my heart. Oh my God, thank you so much. I think this is from the bottom of my heart. SpongeBob. Tapi tadi kalian nyanyi Twinkle Twinkle Little Star, bagus banget. Mohon maaf, Twinkle itu artinya apa ya? Twinkle Twinkle Little Star. Kalau Twinkle Star-nya tahu, Twinkle itu apa? Iya. Kedap-kedip gitu ya? Iya, kayak stars kan kayak ada cahaya-cahaya kayak gitu kan. Kelip. Ya. Twinkle Little Star. Kedip-kedip. Ya, that is what I mean. Kedip-kedip. Gitu. Ada. Eh, Manda, coba kedip sekali ke kamera depan. Mana? Yang mana nih? Iya! Abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Apalah ini?